Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Dilancarkan segala urusannya serta dilimpahkan rezeki yang berkah serta berlimpah dan dijauhkan dari segala bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, selamat datang di Mang Din Channel kembali dalam rangka membahas soal-soal, terkhususnya soal-soal tes CPNS. Dan ini merupakan paket soal-soal CPNS. Mudah-mudahan dengan adanya soal-soal ini bisa memberikan wawasan, bantuan, serta manfaat bagi sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa tetap like, comment, share, serta subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya, supaya ketika Mang Din Channel hadir lagi mengupload video, sahabat-sahabatku tidak ketinggalan. Sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil barokahnya, marilah kita awali pembahasan soal serta jawaban tes soal-soal CPNS ini dengan mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, kolusi sama dengan titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Yang penggelapan, yang kedua kecenderungan, yang ketiga perdebatan, yang keempat perseteruan, dan yang kelima persengkolan. Dan jawaban yang tepat adalah persengkolan. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, realistis sama dengan titik-titik. Di sini ada 5 pilihan. Yang pertama pemberitaan, yang kedua kenyataan, yang ketiga permasalahan, yang keempat sandiwara, dan yang kelima kehidupan. Dan jawaban yang tepat adalah kenyataan. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 1 yard sama dengan, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama 1 kaki, yang kedua 2 kaki, yang ketiga 3 kaki, yang keempat 4 kaki. Dan jawaban yang tepat adalah 3 kaki. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 1 kaki sama dengan, ada 4 pilihan di sini, 3 inci, 6 inci, 9 inci, atau 12 inci. Dan jawaban yang tepat adalah 12 inci. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 1 sisi sama dengan, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama 1 mili, yang kedua 10 mili, yang ketiga 100 mililiter, yang keempat 1000 mililiter. Dan jawaban yang benar adalah 1 mililiter. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, 1 on sama dengan titik-titik. Yang pertama pilihannya adalah 0,5 HG, yang kedua 1 HG, yang ketiga 5 HG, yang keempat 10 HG. Dan jawaban yang benar adalah 1 HG atau 1 hologram. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, jumlah dan selisih dua buah bilangan masing-masing 12 dan 4. Selisih kuadrat kedua bilangan itu adalah, ada 4 pilihan di sini. Yang pertama 4, yang kedua 16, yang ketiga 48, dan yang keempat 72. Dan jawaban yang tepat adalah 48. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, rancu sama dengan titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Yang pertama persamaan, yang kedua kacau, yang ketiga semu, yang keempat ranjau, dan yang kelima ragu-ragu. Dan jawaban yang tepat adalah persamaan dengan rancu, kacau. Itu jawabnya, sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, futuristis sama dengan titik-titik. Ada 5 pilihan di sini. Indah dan nyaman, yang kedua menuju masa depan,
Yang ketiga, teknologi tinggi. Yang keempat, canggih. Dan yang kelima, nyaman. Dan jawaban yang tepat adalah menuju masa depan. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, kitab yang memuat istilah Pancasila ditulis pada tahun 1365 oleh yang pertama Empu Prapanca, yang kedua Mak Havelaar, yang ketiga Empu Tantular, yang keempat Empu Gandring, dan yang kelima Ki Hajar Dewantara. Dan jawaban yang tepat adalah Empu Prapanca. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila secara etimologis artinya ada lima pilihan di sini. Yang pertama, lima aturan kebangsaan dasar yang memiliki lima sandi. Yang ketiga, dasar yang satu. Yang keempat, semua salah. Dan yang kelima, semua benar. Dan jawaban yang tepat adalah dasar yang memiliki lima sandi. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan? Ada lima pilihan di sini. Yang pertama satu kali, yang kedua dua kali, yang ketiga tiga kali, yang keempat empat kali, dan yang kelima lima kali. Dan jawaban yang tepat adalah empat kali. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, syarat mengubah Undang-Undang Dasar, sidang MPR harus dihadiri oleh setidaknya. Ada lima pilihan. Yang pertama, 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang ketiga, 2/5 dari jumlah anggota MPR. Dan yang keempat, 1/4 dari jumlah anggota MPR. Dan yang kelima, 2/4 dari jumlah anggota MPR. Dan jawaban yang tepat adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk titik-titik. Yang pertama, menghapus pembentukan RIS. Yang kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang. Yang keempat, pelaksanaan Undang-Undang Dasar sementara tidak sesuai dengan Pancasila. Dan yang kelima, dibubarkan Dewan Konstituante. Dan jawaban yang tepat adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tercantum dalam titik-titik. Yang pertama, TAP MPRS nomor 11 garing MPR 1999. Yang kedua, TAP MPRS nomor 20 MPR garing MPRS 1966. Yang ketiga, TAP MPR nomor 11 garing MPR 1999. Yang keempat, TAP MPRS nomor 12 garing MPRS 1967. Dan yang kelima, TAP MPR nomor 13 garing MPR 1966. Dan jawaban yang tepat adalah TAP MPRS nomor 20 garing MPRS 1966. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Soal berikutnya atau soal yang terakhir, berdasarkan titik berat yang menjadi perhatiannya, terdapat demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik adalah titik-titik. Ada lima pilihan di sini. Yang pertama, demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi material. Yang ketiga, demokrasi parlementer. Yang keempat, demokrasi gabungan. Dan yang kelima, demokrasi fiskal. Dan jawaban yang tepat adalah demokrasi liberal. Itu jawabnya sahabat-sahabatku semua. Demikianlah sahabat-sahabatku semua soal-soal tes CPNS. Mudah-mudahan dengan adanya paket soal-soal ini bisa memberikan wawasan, manfaat serta ilmu bagi sahabat-sahabatku semua yang menonton video ini sampai dengan selesai. Mungkin di sana sini terdapat kesalahan dalam pengucapan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan kepada Allah kami mohon ampun.
Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.